Jibril alaihissalam pernah ditanya oleh Nabi, ya Jibril, hal tanzilu min ba'di, adakah lepas aku meninggal kau masih kekal datang ke bumi ini? Maka dijawab oleh Jibril, na'am ya Rasul, anzilu ashra marratin arfa'ul ashra jawahir minal ardi, saya akan datang 10 kali selepas tuan wafat. Apa kerja saya? Saya akan angkat cabut balik 10 mutiara yang berharga daripada bumi. Wa ma tarfa'u minha, apa yang kau cabut itu ya Jibril? Al awwalu arfa'ul barakah minal ardi, nombor satu saya cabut berkat. Ha, nombor satu hilang. Nombor dua yang hilang, al mahabbah min qulubi khalqi, kasih sayang dari kalangan manusia. Yang ketiga, asyufaqah min qulubil aqarib, aku cabut sifat kasih sayang juga khususnya di kalangan kaum kerabat. Dia ada beza kasih sayang sesama manusia dengan kasih sayang kaum kerabat lain. Kita sekarang ni ramai orang jaga kasih sayang sama kawan-kawan, tapi dengan mak saudara, dengan pak saudara, sepupu, sepapat, itu tak baik. Sedangkan itu perlu, tapi jangan heran dia dah ditarik oleh Jibril, tak rapat lagi. Wa rabi' arfa'ul adlu minal umara, aku cabut sifat adil dari para pemimpin. Wal khamis arfa'ul haya'u minan nisa, aku cabut sifat pemalu daripada orang perempuan. Wasadis arfa'u sabru minal fuqara, aku cabut sifat sabar daripada fakir miskin. Wasabi arfa'u wara' wa zuhud minal ulama, aku cabut sifat zuhud dan juga wara' daripada hati para ulama. Mana ulama dengan jutawan kosmetik dah tak ada beza lifestyle-nya, keretanya, kehidupannya, glamournya, itu dah tak ada beza lagi dah. Wa thamin arfa'u as-sakha min qulub min al-aghnia, aku cabut sifat pemurah daripada orang kaya-kaya. Wa tasi' arfa'ul Quran, yang kesembilan aku cabut Quran. Wal ashir arfa'ul iman, dan yang terakhir aku cabut adalah iman